Berikut ini cara menghidupkan HP Realme. Jadi untuk kalian pengguna Realme, langsung saja berikut ini. Jadi Realme itu menghidupkan harus pakai tombol power yang ini di sebelah kanan bodinya. Kemudian ada juga kalau Realme yang versi terbaru, tombol powernya itu termasuk dengan tombol sidik jari. Jadi dari situ juga menghidupkan. Kalau kalian ingin menghidupkan, cukup tekan lama di sini sampai ada getar, lalu lepaskan. Nah, itu ada getar, nanti muncul logo, silakan lepaskan saja. Nanti ini kalau kalian yang baru pertama kali beli itu agak lama, tapi kalau kita sudah setting dan pernah masuk, itu sebentar saja langsung masuk ke bagian home screen. Dan bisa lihat seperti ini sudah masuk di home screen. Masukkan yang namanya polanya, nah baru bisa dipakai. Itu saja, semoga bermanfaat.